juga hari ini ada judicial review di Mahkamah Konstitusi, yang mana kita yang berafiliasi di KSPSI. Sigmo dan beberapa pejabat lain di lingkungan dinas tenaga kerja. Nanti kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pihak perwakilan tenaga kerja. DPPI Gapkes Kabupaten Lebak, sebagaimana surat dan informasi silaturahmi ke pemerintah daerah, saya sudah diberikan arahan. Sudah kami tampung dan kami catat apa yang menjadi usulan dan harapan dari teman-teman SPPJ Gaprek ini. Dan ya sekali lagi usulan yang untuk penyesuaian upah Kabupaten Lebak tahun 2022 itu kan sudah disampaikan di meja Pak Gubernur untuk ditetapkan. Walaupun yang berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Lebak, dan alhamdulillah Lebak ini juga ada kenaikan, walaupun memang kenaikannya teman-teman berbicara, tapi itu berdasarkan formulasi yang memang ditetapkan oleh peraturan. Jadi berdasarkan hitungan ambang bawah dan ambang atas diperoleh kenaikan sebesar 0,89%. Berarti untuk UMK tahun 2022 nanti berapa, Pak? Jadi sekitar 2.777.000.